Yang kedua, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Nah, kalau ini ada tambahan as-sami'al 'alim. Ini juga variasi. Ya, tambah a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ini dasarnya adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail wastaftaha salatahu wa kabbar qala subhanakallahumma wa bihamdika tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka thumma yaqul la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah thumma yaqul a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitanir rajim. Gitu ya, itu dasarnya ta'awud dengan tambahan dua nama Allah as-sami'al 'alim, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga Abdul Razzaq di dalam musannafnya. Jadi doa ini redaksi yang kedua hampir sama dengan bacaan sebelumnya, cuma ada tambahan As-Sami' dan Al-Alim. Ini termasuk nama-nama Allah yang maha sempurna, yang kita memohon perlindungan dengan nama-nama Allah yang maha mendengar As-Sami', yang maha mengetahui Al-Alim. Iya, tidak seperti orang-orang jahiliyah yang meminta perlindungan kepada berhala, kepada jin, kepada patung. Iya. Yang ketiga, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Dengan tambahan di akhirnya. Kalau tadi tambahan di tengahnya, kalau sekarang di akhirnya. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Iya. Apa itu hamzihi? Hamzihi itu kegilaannya, tertutupnya akal. Nafkhihi, kesombongannya. Nafsihi, syairnya. Jadi kita a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku memohon perlindungan kepada Allah ya, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Min hamzihi, dari kegilaannya. Wa nafkhihi, dari kesombongannya. Wa nafsihi, dan dari syair-syairnya. Iya. Ini semua adalah hal-hal yang dapat memalingkan seorang hamba dari ketaatan kepada Allah. Hamz, nafakh, nafas. Iya. Hamzihi, tertutupnya akal, menyebabkan seseorang tidak bisa melakukan kewajiban yang Allah wajibkan. Makanya al-aqlu manatu taklif, keberadaan akal itu menjadi tolak ukur seseorang terkena beban syariat, sehingga orang yang gila gugur darinya kewajiban-kewajiban. Iya. Makanya dalam syariat agama kita dilarang melakukan satu perbuatan yang dapat menutup akal kita, seperti dilarang minum khamr ya, karena dapat menutup akal kita. Begitu juga narkoba dan yang semisalnya. Nah, ini yang pertama, hamzihi. Hadza siratun mustaqim.